Kutukan juara bertahan Piala Dunia dipatahkan oleh timnas Prancis. Hasil duel Prancis versus Denmark di grup D Piala Dunia 2022 adalah 2-1. Sekaligus mengantarkan sang juara bertahan Prancis lolos dari babak penyisihan grup. Mitos kutukan juara bertahan Piala Dunia sangat melekat dan terjadi pada 4 edisi sebelumnya. Timnas Brasil yang menjadi juara Piala Dunia 2002 harus gugur di babak perempat final Piala Dunia 2006. Nasib serupa juga dialami oleh timnas Italia, timnas Spanyol, dan juga timnas Jerman. Kini di Piala Dunia 2022, kutukan juara bertahan itu kembali patah dengan lolosnya timnas Prancis ke babak 16 besar.